dengan series ini yang Latansa WS dan yang ini yang Aurora. Ini tuh jadi di bagian si lengannya itu dia stretch gitu tuh. Selain dia bahannya spandex stretch, dia juga pakai sistem layering. Jadi bisa menyesuaikan sama kondisi cuaca. Jadi kayak misalnya lagi panas, itu lo tetap bisa kerasa adem. Hai gengs, balik lagi sama gue Agil di Zara YouTube Channel. Sekarang di samping kanan, kiri, dan belakang gue ada produk dari Makalu nih. Buat kalian yang sehari-harinya takut masuk angin, ya kan? Gak ada yang kerokin, gak ada yang pijitin, gak ada yang sayang-sayang. Tenang aja sayang, ini ada yang terbaru dari Makalu, yaitu jacket dengan series ini yang Latansa WS dan yang ini yang Aurora. Ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Kita masuk ke bahan nih gengs. Untuk bahannya sendiri dia itu pakai bahan spandex stretch. Ini tuh jadi di bagian si lengannya itu dia stretch gitu tuh. Jadi emang kayak ngepasin sama ukuran body gitu. Selain dia bahannya spandex stretch, dia juga pakai sistem layering. Jadi bisa menyesuaikan sama kondisi cuaca. Jadi kayak misalnya lagi panas, itu lo tetap bisa kerasa adem, kerasa nyaman gitu. Terus ketika lagi hujan, dia tuh juga menghangatkan seperti pelukan dia gitu. Pokoknya ini tuh cuco M, cuco banget Markoco. Pokoknya ini enak banget. By the way, untuk yang seri Latansa WS ini yang diperuntukkan untuk perempuan, sama kayak yang gue pakai ini. Jadi dia lebih stretch juga ke apa namanya, lebih menyesuaikan body. Terus kalau yang untuk cowoknya yang ini nih, gengs, yang Aurora ini yang versi untuk cowok. Nggak kalah keren juga, sama-sama menyesuaikan lekuk tubuh. Cuma biasanya perempuan itu lebih gitu kan ya. Kalau cowok kan lebih suit gitu doang, ya nggak sih? Kita masuk ke fitur nih gengs. Di fiturnya sendiri ada apa aja sih dia fitur-fiturnya, ya kan? Nih gengs, di kanan kirinya udah ada kompartemen. Ini di bagian depan ya, ada kompartemen yang dilengkapin sama resleting. Jadi kalian tetap bisa taruh dengan aman, dengan nyaman. Maksudnya barang berharga yang kalian bawa ketika kalian berkegiatan. Jadi ini tuh bisa memaksimalkan perjalanan kalian senyaman mungkin. Gue tuh kayak masih belum bisa move on gitu loh dari bahannya. Jadi gue juga yakin lo tuh kalau udah sekali kena nih sama dia, lo udah pake dia. Maksudnya lo pake untuk kegiatan lo di luar lingkungan. Jangan kemana-mana pikirannya. Itu pas. Aduh, beduk dikit lagi. Jadi lo tuh bakalan senyaman itu pas lo pakai si Makalu Latansa ini. Atau bisa juga yang Aurora. Jangan sedih, nanti kita bahas satu-satu. Terus untuk di bagian dada, di sebelah kiri, ini juga ada kompartemen nih, gengs. Jangan sedih. Nih. Ini juga ada kompartemen yang lumayan gede. Kita buktikan. Nih. Ya. Tuh, set, set. Udah ada zipernya juga dong, gila kece banget, parah. Secuco itu, handphone masuk ya kan. Terus ada hoodie-nya juga. Di bagian hoodie ada buckle buat narik si karetnya itu. Jadi bisa ngepasin bentuk wajah kalian gitu. Ini tinggal ditarik aja segampang itu, nariknya juga. Kayak tuh, sud gitu. Ya kan tuh, dia langsung ketarik. Untuk resleting utamanya, jadi gue gak yakin sih dia udah waterproof apa enggak si bagian resletingnya ini. Karena emang gak ada sealnya. Tapi kalau untuk bahan gue yakin ini water repellent. Coba kita lihat bagian dalam. Karena biasanya kalau jaket-jaket kayak gini di bagian dalam itu ada kompartemen lagi. Apakah ini sama atau ada yang berbeda? Jadi coba kita lihat ya. Nah, di sebelah kiri kosong ya gengs, nggak ada kompartemen tambahan. Terus untuk yang sebelah kanannya sama,
Jadi kalau untuk kompartemennya itu dia cuma ada di luar, di bagian depan, di dada kiri, sama di bagian pinggul kanan kiri. Oke, gue gini. Kalau untuk beratnya sendiri, ini ringan banget, cuma 230 gram aja. Jadi kayak nggak ada setengah kilo bahkan. Emang seringan itu, jadi emang bisa banget kalian bawa dia buat kelengkapan kalian di perjalanan. Terus di bagian lengannya, dia ada karetnya. Jadi yang bisa menyesuaikan badan kalian gitu, lingkarnya tuh bisa menyesuaikan. Bisa naruh jempol, nih kayak gue gini. Hap, hap gitu. Kayak gini. Terus ini gak ada tali, untuk di bagian pinggul gak ada talinya. Tapi dia udah cukup stretch, cukup bisa mengikuti pola badan kalian. Kalau dari segi packingan, ini packingannya sama, bisa dilipat kecil, dia pocketable banget. Jadi emang ini udah dapet kantungnya juga tuh, satu kantong gini. Yang Latansa juga, yang Aurora juga sama. Jadi kalau untuk dari packingan tuh, dua-duanya benar-benar tidak memakan tempat. Jadi gitu aja, kayaknya dari gue kita langsung lanjut ke yang Aurora aja ya gengs. Yang Latansa ini mari kita singkirkan. Bercanda. Kita langsung lanjutkan ke yang Aurora nih gengs. Nah, yang Aurora ini untuk cowok, diperuntukannya untuk cowok. Jadi edisi khusus dari Makalu gitu, dia bikin emang yang double, yang couple-an, yang cowok dan cewek. Kalau dari general bahannya sama, masih pakai spandek juga, tapi ini nggak yang stretch banget. Dia masih agak lebih leluasa. Sama di jempolnya juga bisa masuk. Di lengannya juga ada karetnya, sama. Terus untuk bahannya water repellent juga, nanti coba kita cek lagi ya. Terus untuk di hoodie-nya yang di bagian kepala di depan, ini ada karet juga. Kan kalau yang ini nggak ada ya gengs. Tuh dia nggak ada karetnya. Tapi ada kayak topi gitu loh ujungnya. Nah kalau dari kompartemennya, ini ada di bagian atas. Di bagian atas, di bagian dada, kanan kiri. Ada kompartemennya dan lebih gede, gengs. Sumpah gue sekaget itu dong. Ini lebih gede. Ada kanan kiri, dilengkapin sama zipper juga. Sama kayak yang Latansa, dia nggak ada seal untuk pelindung dari si water repellent-nya yang di bagian sleting ini. Terus di sleting utamanya juga sama. Dan di bagian dalamnya juga sama. Nggak ada kompartemen, nggak ada seal. Jadi kurang lebihnya sama sih kalau menurut gue. Mari sekarang kita buktikan apakah si Latansa dan si Aurora ini water repellent, benar-benar tahan. Check it out. Langsung kita kepretin dia ya, gengs. Wow. Beneran dong dia water repellent tuh. Tuh. Cuma kalau untuk di sletingnya enggak. Tuh, gue udah membuktikan ya. Karena dia tidak terlindung dengan seal gitu. Kedemenan gue banget. Nih yang Latansa ya. Langsung saja gue siram. Tara. Tuh. Dia airnya tuh. Sama, ya kan? Gak ada yang nempel. Sedikit pun ada sih sedikit. Kalian di sebelah sini gak ada sedikit pun tuh. Bersih. Nih gengs, untuk kalian yang pengen banget punya ini, terus kepo banget sama warna-warnanya, tenang aja, untuk yang Latansa sendiri ini ada, ini kayak yang di samping kanan gue ada magenta black, terus yang di belakang gue juga ada yang pink nih, yang cewek banget tuh pasti suka sama yang warna-warna pink, magenta, fanta gitu kan. Pokoknya ini tuh warnanya ceria-ceria banget yang pastinya kalau untuk yang seri perempuannya. Kayak yang gue pakai ini juga dongker, dia warnanya nggak ceria sih, tapi guenya ceria, bercanda. Terus kalau untuk yang Aurora, karena dia memang diciptakannya khusus untuk para laki-laki, jadi untuk warna-warnanya sendiri juga lebih kalem, lebih netral, lebih simple juga, tapi tetap keren, tetap kece pastinya kalau kalian pakai ini. Dan udah kebukti kan tadi kalau
dua barang ini tuh memang water repellent. Tapi untuk warna-warna yang lain, gue juga belum tahu pasti nih, gengs. Dia water repellent juga atau enggak. Jadi nanti kita akan cek semua warna yang ada di sini nih yang gue punya dalam koleksi Makalu yang terbaru ini. Kita bakalan coba dia beneran water repellent apa enggak. Untuk harganya, yang Latansa WS ini harganya murce mursidah dan tetap keren. Asli. Ini keren banget karena dia harganya juga benar-benar affordable untuk kalian milikin. Kayak kalian tuh nggak perlu jauh-jauh pergi kemana gitu. Terus yang dengan brand-brand yang nggak kalah juga sama yang di luar sana, Makalu juga keren. Cukup di 215.000 udah bisa bawa pulang si Latansa WS ini. Dan dengan harga yang 215.000 juga sama harganya dengan desainnya yang cukup berbeda kalau dari yang apa namanya, dari yang Latansa ini, tapi tetap kalian tuh nyaman juga pastinya pakai ini. Tetap pocketable juga, ringan juga, terus bisa dipakai dalam segala kondisi cuaca apapun, ya kan? Ini juga sama harganya 215.000, gengs. Jadi itu keren banget. Aduh, sumpah keren banget, tahu gue pengen bawa pulang deh. Pokoknya kalian langsung aja datang ke store-nya Zlatan di Cinere, Pancasila, Jagakarsa, sama di Cibinong yang terbaru tuh, gengs. Langsung aja datengin, samperin, omelin abang-abangnya kalau belum ada. Jangan bohong, kasihan puasa. Atau kalian juga bisa mampir ke online store-nya Zlatan. Kita ada store di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, sama Lazada. Jadi kalian bisa satronin tuh 5 e-commerce itu, ya kan? Langsung aja diklik di check out hari ini juga, sekarang juga, sebelum kehabisan karena stoknya terbatas. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Pokoknya pantengin terus, ikutin terus apa aja yang akan kita bahas nantinya. Dan sampai ketemu lagi sama gue Agil. Bye.